Ruby, Vince, apa kabar? Harney, apa kami nak ajar cara-cara untuk custom Beyblade menjadikannya combo yang terkuat. Cuba tengok semua Beyblade. Wow, okey, inilah Beyblade yang Abang Kamen ada setakat ini. Abang Kamen dah susun. Di bahagian bawah adalah right spin Beyblade, ya, di mana dia berpusing ke arah kanan. Dan di atas ni empat ni adalah left spin Beyblade, di mana dia berputar ke arah kiri. Nak bezakan yang mana kanan ataupun kiri pusing, boleh tengok di kotak dia, ha, seperti di video-video yang Abang Kamen beritahu sebelum ni. Kalau nak tahu dia left spin Beyblade, kotak dia berwarna hitam, ha, di mana kalau right spin, kotak berwarna putih. Ha, nanti nak boleh tengok video-video lama, Abang akan sediakan link di video description dan pin komen. Okey, tanpa memuas lagi, seperti Abang Kamen beritahu, kita nak buat combo, combo yang terbaik. Seperti adik-adik tahu, Beyblade dia terbahagi pada 4 bahagian, ya, di mana satu dia punya layer atas dia, kemudian kita boleh buka ini. Ini dia punya core disc, okey, dan dia ini dia punya frame dia, dan last sekali dia punya driver. Okey, kita akan cuba satu dulu, kemudian kita akan battle dengan God Strike Valkyrie, ya, ataupun mana-mana saja boleh pakai untuk layer ni, menggunakan DX Mugen Stadium, di mana Abang Kamen dah review sebelum ni. Dia boleh berputar sendiri menggunakan magnet. Okey, sekarang ni kan Abang nak first, Abang Kamen nak bina God Strike Valkyrie ataupun God Valkyrie yang terbaik, Ultimate God Valkyrie, ya. Okey, di mana kita buka sini, ha. Okey, layer dia sama kan, cuma atas ni dia ada macam power sikit, so kita biarkan kita guna layer ni saja. Kemudian Abang Kamen nak menggunakan Twin Nemesis punya layer, ha. Bukan layer dia, silap. Abang Kamen nak gunakan Twin Nemesis punya frame, ya. Ini try and error, eksperimen. Mari kita mulakan eksperimen. Kita tengok. Okey, kita pasang. Ataupun kita guna teruslah ini. Okey, kita pasang balik. Okey, kita pasang balik. Tapi kita menggunakan frame God Strike Valkyrie. Oh, cantik, sama color dia dengan Ultimate Reboot Driver. Ini kalau jahat God Valkyrie, dia reboot saja. Ini Ultimate Reboot. Okey. Terbaik. Okey, nak battle dengan siapa? Okey, kita test, kita battle dengan, kita letak, tak boleh masuk kat sini, dia kena right spin juga. Okey, kita lawan dengan 6 Excalibur punya layer. Okey. Ha, level 3. Okey, Abang Kamen dah tempatkan 6 Excalibur yang telah bergabung dengan bawah DX Strike God Valkyrie. Ha, di mana dia ada magnet, ya. Di Mugen, DX Mugen Stadium. Abang kami dah review di video sebelum ni. Tak tengok lagi, boleh tengok di link di video description ataupun pin komen, ya. Okey, kemudian akan menggunakan combo God Strike Valkyrie dengan Ultimate Boost, Ultimate Reboot punya driver, dan dia punya apa, Twin Nemesis punya Core Disc dan frame. Kita tengok boleh menang ke tak. Switch on. Wow, agak laju. Okey, three, two, one. Push it. Wow, over, finish. Wow, tengok betapa kuatnya dia, Strike God Valkyrie dengan Ultimate Reboot Driver combo. Oh, keluar terus. Terbaik.
Okey, jom kita cuba beberapa combo yang lain ya. Ha, kali ni kita tengok left spin pula. Okey, dekat sini. Left spin apa? Ha, ini Springer Requiem kan? Springer Requiem. Dia tak ada frame. Menggunakan left spin tak ada frame, tak apa. Springer Requiem, kita bubuh frame. Ha, got Bakery ni frame eh. Apa jadi? Ha. Okey. Kemudian pelik sikit combo kita. Kemudian kita ambil ha. Sini punya driver. Ha. Oh, peliknya left spin ni. Okey. Kemudian yang ni boleh tak dia pasang driver lain, driver ni ke? Okey, boleh. Wow, tapi ini dah built in dengan dia punya body, so tak boleh. Okey, so kita dah ada dua combo yang berbeza untuk left spin. Okey, kemudian untuk right spin, kali ni nak lawan dengan ni lah total defense Chris Satan. Oh, yang terbaik combo dengan Chris Satan. Kita letak sini lekat. Okey, kemudian Twin Nemesis kita bergabung untuk guna 6 Excalibur punya. Ha, boleh tak? Sebab dia kan macam unbalanced kan. Try masuk. Oh, tak boleh. Eh, boleh lah. Okay, boleh. Kemudian kita gunakan kalau left spin driver, boleh tak? Oh, boleh. Sekarang dia dah jadi left spin. Okay, tak apa. Oh, dia tak ada core, dia tak ada layer. Kita tambahkan layer. Guna layer inilah. Macam-macam lah combo abang Kamen guna. Jadi adik-adik kena orang kata try and error, tengok combo yang terbaik ataupun tengok kat internet pun ada, dia bagi tahu apa combo yang terbaik. Ni abang Kamen pakai hentam saja. Ini orang panggil combo hentam. Okay. Oh, hebat. Okey, satu. Kemudian inilah kita menggunakan Alter Kronos punya, kan boleh ubah ni kan, jadi stamina juga. Okey, dan driver dia, dan mana ni, gunakan frame yang sama juga. Okey. Oh, ketat lah pula. Okey, boleh buka. Gunakan frame ni. Kodis ya. Okey, boleh masuk. Kemudian gunakan sini. Ha, ini memang combo, memang combo merapu lah. Okey, so kita dah ada dua right spin combo dan left spin combo. Jom kita test. Okey, kita mulakan dengan combo pertama kita, iaitu left spin Beyblade. Spin dan Requiem punya combo, combo merapu. Okey, bermacam-macam frame, codis dan ni, abang kami tak ingat apa dah. Tapi boleh lawan ke tak? Tapi ni right spin, left spin. Alamak, confirm lah takkan habis. Ha, tak apalah, kita tengok macam mana.
Faites-moi bonjour. Wow, bien le sol. Post finish. Wow, memang terbaiklah combo ni. Dapat terus bus. Wow. Kali ni abang kami akan menggunakan layer Legend Springer. Legend Springer kan kita boleh tukar left dan right dia kan. Ha, jadi abang kami tukar pada right. So kita boleh pasang kat sini ya. Ha, ingat kan ini boleh pasang right sahaja. Okay. Dan abang kami nak menggunakan Nightmare Longinus punya combo. Bawah dia menggunakan Springer Requiem punya driver. Okay, kita tengok. Dalam attack mode. Okay. Switch on. Okay. Three, two, one. Push up. Whoa, whoa. Not Meloginus. Whoa, whoa. Ah, tak berjaya. Combo Nightmare Longinus kalah. Next, Abang Kabir akan menggunakan layer Auto Chronos. Wah, memang best kan DX mungkin stadium ni. Dan dapat kita boleh tukar-tukar dengan layer. Okay, kemudian nak menggunakan combo Blast Ragnarok. Menggunakan Cordis yang lain tapi frame yang sama. Dan dia punya driver Auto Chronos punya driver. Kita tengok macam mana nanti. Okay, switch on. Okay. 3, 2, 1. Go shoot. Whoa, whoa, kuat betul. Berjaya keluarkan daripada landasan. Come on, you can do it. Twist from the rock, combo, ultimate. Kalah. Nampak. Oi, apa jadi? Okay, lag. Okay. So, combo terbaru Blaze Ragnarok, Ragnarok kalah. Okay, next sama kami akan menggunakan layer God Valkyrie ya. Okay. Layer pertama abang kami ya. Dan kemudian akan berlawan dengan combo 6 Excalibur menggunakan frame kalau abang kami tak salah Twin Nemesis punya Chris Hatton punya frame. Kemudian bawah dia Nightmare Longinus driver. So dia sudah menjadi dia masih lagi right spin ya. Okey, betul tak right spin? Ya, masih lagi right spin. Okey, kita tengok. Switch on. Switch one. Push it. Wow. Over finish. Wow. Hebat betul lah. Stop kan. Over finish. Nampaknya terbaik. Si Excalibur punya combo memang terbaik. Sekarang Abang Kamen dah tempatkan Strike God Bakery kembali ke DX Mugen Stadium original punya. Dan Abang Kamen akan cuba beberapa Beyblade serentak. Nah, kita tengok macam mana. Okay. Jangan cepat lah. 3, 2, 1, go shoot. Wow. 3, 2, 1, go shoot. Alamak, keluar terus. 3, 2, 1, go shoot. Whoa. Nampaknya dia hidup kembali. Whoa. Okay guys, macam dengan video kali ini, terbaiklah eksperimen combo Beyblade.
jadi memang terbaik ya. Kali ini kita telah bereksperimen, try beberapa combo dan mencari combo-combo yang terbaik. Jadi adik-adik, belilah Beyblade banyak-banyak dan hasilkan satu combo yang terbaik. Kat mana nak beli? Adik-adik boleh beli di kedai-kedai toys seperti Toys R Us, Hamleys ataupun di mall-mall seperti Parkson, Aeon, Jasco ataupun adik-adik boleh beli online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin komen. Jadi, apa combo yang terbaik adik-adik? Komen di bawah. Abang kami nak tahu juga. Boleh tak abang kami nak cuba? Okay, macam biasa, kalau suka video ni, like, comment, share dan subscribe channel ni. Jangan lupa like Facebook, comment sessions dan juga ajak abang di Azafis. Jumpa di next video. Bye-bye. Beyblade!